أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ألقِ اللهم يا عزيز يا ودود علي محبة منك فيخضع فيقضى بها قلبهم من تعطيف وتأليف، كما ألقيت علي محبة مني بوجهك الكريم وبنبيك محمد النبي الأمي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن الله أن يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم محبة، والله قدير والله غفور رحيم. صدق الله، صدق محمد، صدق الشيخ، صدق أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله فتابعه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين. Allah keempat, seorang muwafiq yang syok. Adakah dia telah membaca Al-Fatihah atau belum lagi? Ataupun ia teringat bahawa ia belum lagi membaca Al-Fatihah. Sesudah imam dan ia sendiri telah melakukan rukuk. Masalah keempat, mubtada, seorang muwafiq yang syak ni khabar. Yang ni seolah kata bermula masalah keempat, yakni daripada 8 masalah. Masalah yang keempat, yakni daripada 8 masalah. Ataupun yang domen tekak, pada atabu domen rojak sini tak apa. Bermula masalah keempat, yakni daripada bibat apa masalah yang bersepakat hukum antara ulama-ulama mutaakhirin. Supaha dululah. Mana tu masalah keempat? Ialah seorang muwafiq. Seorang muwafiq mana? Yang syak, yakni syak di dalam rokok. Kena kedai tu. Seorang apa? Seorang muwafiq, yakni seorang makmum muwafiq yang syak, yakni syak di dalam rokok. Ya syak ragu mana? Badah. Adakah pada syak tu? Jadi seorang muwafiq yang syak, yakni syak di dalam rokok tu, dia syak lagu mana? Syaknya adakah dia seorang muwafiq tu telah membaca Al-Fatihah? Yakni baca dah ke? Syak kita. Ya syak dalam rokok ni. Baca Fatihah dah apa? Atau belum lagi, yakni belum membaca Fatihah lagi, kena tadi itu. Ataupun belum lagi, yakni belum baca Fatihah lagi, syak. Jadi seorang muafiq ni, nah, bodi dia rokok tu, ya syak le rokok. Ya syak kata nah. Saat ni aku baca Fatihah tak lagi. Baca dah ke kau tak baca lagi? Tak syok ada rokok. Malah mana kira hukum. Tagi yang akan jawab lah.
Ataupun ia, ni atas pada dia sini. Ataupun dia syak gini. Ataupun ia seorang muafiq tu teringat. Teringat bahawa ia seorang muafiq itu belum lagi membaca Fatihah. Teringat takluk sesudah imam. Yakni kemudian imam itulah. Dan ia atas pada kata imam tu. Dan ia seorang muafiq yang syak tu sendiri telah melakukan rokok. Telah melakukan rokok. Ya nak ayat mana? Ya nak ayat kata, dah, seorang muafiq tu saat ni tu dia syak ataupun dia ingat. Kata dia saat ni tu tak baca lagi Fatihah. Setelah dia rokok bersama tu imam. Nah, balah mana yang kira? Soalannya tak ada jawab lagi tu istifham tu. Ya gini. Kita buat misal. Kita masuk semayang, maka kita ni deh makmum muafiq lah. Balah mana makmum muafiq? Ingat sendiri. Dulu ayat dah. Kita misalnya contoh kita ni makmum muafiq. Tiba-tiba kita semayang kali ngetik imeh. Apa tak? Bawa ti imeh gerokok, kita gerokok. Bawa kita rokok saat ni tu, kita gishok oleh rokok. Syok lagu mana? Aku saat ni baca Fatihah dah. Kau tak baca lagi. Syok oleh rokok. Nampak dah. Nak jawab balas mana? Bermula hukum orang itu muktada, tidak boleh lagi itu khobar. Jadi jumlah muktada khobar ni seolah jawab bagi adakah. Ia panggil jumlah ismiyah. Jadi jawab bagi adakah. Tanda kita tak apa. Tanda kata jumlah muktada dan khobar dia menjadi jawab bagi adakah. Ataupun yang satu lagi yang panggil jawab bagi istifham. Kalau kita ngaji ibarat. Bermula hukum orang itu muktada tu. Jumlah tidak boleh lagi tu khobar. Bermula hukum orang itu. Orang mana? Orang sa'ni lah. Kalau nak dobit ke. Bermula hukum orang itu. Yakni orang muafiq yang syok. Adakah dia telah baca Fatihah? Atau belum lagi? Ilah hingga akhir lah. Itu orang itu rojak situ. Bermula hukum orang itu. Orang mana? Yakni orang muafiq yang syok. Adakah dia telah baca Fatihah? Atau belum lagi? Hingga akhir lah. Bermula hukum orang itu, yakni orang muafiq yang syok tu. Adakah dia telah baca Fatihah atau belum lagi? Khabarnya ialah tidak boleh lagi ia orang itu. Jadat pedia tu. Tidak boleh lagi ia orang itu kembali membaca Al-Fatihah. Sungguh pun kata tidak boleh lagi, tetapi isidrak situlah, yakni bukan tu, tetapi dengan mana bukan di sini. Tetapi yakni bukan wajib ke atasnya, ke atas orang itu, orang muafiq itulah yang syak adakah dia telah baca Fatihah atau belum lagi itu. Wajib ke apa? Oleh terus mengikut imam. Yakni mengikut perbuatan imam. Tu. Apa dah tu? Terus mengikut imam. Yakni mengikut perbuatan imam. Dah no. Nak taswi rupa. Misalnya, kita berhenti dulu. Makmum ni, ia ada dua. Satu, ia ada makmum wafiq. Yang kedua, ia ada makmum apa? Makmum masbuk. Ia ada dua kelakuan ni. Masalah makmum. Kadangkala jadi muafiq, kadangkala jadi masbuk. Adapun imam, tak ada. Nak kata ti imam muafiq masbuk, tak ada ti imam. Hak adanya masalah orang jadi makmum je. Lagu mana? Makmum muafiq ni iaitu makmum yang dia baca Fatihah di dalam qiyam imam
dikira sebagai orang pertengahan. Nak kata baca lama sangat pun tak, derah sangat pun tak, duduk tengah-tengah. Kalau kelihatannya orang dia baca Fatihah di dalam qiyam imam. Tu yang panggil makmum wafiq. Mari-mari tu, nah ti'imi, mari-mari tu dia lah takbiratul ihram kali dengan ti'imi. Nampak tak? Tu. Kemudian, lepas pada semaya setelah takbir saat itu, maya-maya pergi rokok. Ti'imi pergi rokok. Maka makmum saat ini pun rokok muafiq saat itu. Di dalam hal keadaan makmum muafiq duduk di rokok saat itu, ia mari syok lah tu. Syok lagu mana? Aku ni baca Fatihah dah ke, kau tak baca lagi Fatihah? Nampak tak tu? Aku ni baca Fatihah dah ke, kau tak baca lagi Fatihah? Nampak tak? Nak kira balas mana hukum tu? Jawabnya, dah, maya terus turut imi. Lepas tu, Fatihah tak baca lagi tu, tak apa. Nampaklah tu. Dan apabila selesai salam imamnya, imam bagi orang itu, orang muafiq tu lah, jawab bila. Nascaya dia orang itu dikehendaki menambah, yakni wajib menambah. Wajib kena tambah lah. Dikehendaki menambah, yakni wajib menambah satu rakaat lagi. Wajib kena tambah. Sebab apa? Sebab rakaat hak kita syok baca Fatihah saat ni. Baca Fatihah dah ke, kau tak baca lagi. Rakaat tu tak kira lah. Nampak tak tu? Misalnya, kita mari dua orang. Kita masuk lihat bala dua orang. Seorang tu jadi ta'imim, seorang ni jadi makmum. Dia kau maklah. Bahawa ta'imim takbiratul ihram, maka seorang makmum ni takbiratul ihram. Dia panggil makmum ni makmum muafiq. Maya ta'imim ke rokok. Allahu Akbar. Maka makmum muafiq saat ni pun rokok juga. Saat ni ketika ku duduk kiam saat ni, baca Fatihah lagi ku ni. Baca dah ku, kau tak baca lagi. Nak buat lah ni. Nak bangun kiam semula, baca Fatihah semula ku kat mana? Tak dah. Jawab masalah ni nya, iaitu makmum muafiq hak syok le rokok adakah Fatihah baca dah ku, kau tak baca lagi saat ni tu lah. Ia kena baca turut perbuatan ta'imim. Mana kata, kalau ta'imim iktidal pun, ia kena iktidal. Baca gitu. Tu ta'imim hingga sampai su. Tapi apabila ta'imim tu beri salah, muafiq hak syok tak ada. Nampak tak? Sebab apa tu? Kena tambah satu rakaat lagi. Sebab rakaat hak dia syok tak ada tu. Baca Fatihah dah ke, kau tak baca lagi tu, rakaat tu dikirakan sebagai lagu. Tak kira lah. Nampak tak? Tak kira rakaat tu. Kena tambah satu lagi. Ni ada ni. Setengah-setengah orang. Okay? Yang hayat tu. Tak boleh salai. Boleh salai tak. Tak boleh lah. Tu masalah keempat. Habis. Masalah kelima. Muktadah tu. Ya ayah apa? Ya ada lapan masalah. Masalah kelima. Muktadah. Ialah orang muafiq yang syok ni. Khabar. Masalah kelima, yakni daripada lapan masalah. Ataupunnya bermula masalah kelima. Bersepakat hukum di antara ulama-ulama yang dulu. Khabarnya ialah orang muafiq. Semua lagi. Ialah orang muafiq. Orang muafiq mana? Sifat yang syok. Syok kot mana tu? Kena dobek tu. Yang syok yakni. Syok adakah dia sudah baca Fatihah atau belum lagi? Di dalam rokok kena kedai tu. Betul syok tu. Syok yakni. Syok adakah dia sudah baca Fatihah atau belum lagi? Di dalam rokok. Di dalam rokok tu takluk pada syok kita kedai saat ni tu.
Mano? Jadi dia kata masalah yang kelima ni, masalah makmum wafiq juga. Makmum wafiq yang syak. Ya syak di dalam rokok. Ya syak kata mana? Ih, aku sakning ya. Baca patihah sudah dah ke? Ha, baca patihah dah ke? Kau tak baca lagi? Ha, dia syak dalam rokok. Ha, sesudah ia. Yakni selepas ia orang muafiq itu rokok dah lah. Buat dia rokok, yang mari syak. Nampak tak tu gambar ni? Masalah kelima tu. Sedangkan imam, yakni padahal imam itu, nah itu saya kata. Sedangkan yakni padahal imam itu belum lagi rokok. Ha, ni masalah pun ni. Masalah makmum pergi rokok dulu pada tu imam lah. Ha, ni. Nampak tak tu? Balah mana kira? Tu imam tak rokok lagi, makmum ni pergi rokok dah bila-bila. Nampak tak tu? Ha, tapi satu rukun lah. Ha, nah, semaya tak batal di sini lah. Deh, ni masalah makmum gaduh. Ha, dosa lah. Ha, gaduh pada oh. Rokok dulu pada ti'imir. Ha, ti'imir tak ada rokok lagi. Dia rokok dah bila-bila. Haram. Nah, ha, tapi serta soh maya lah. Ha, kalau makmum tu, nah, yagi dulu ha, pada ti'imir akan satu rukun. Tak apa. Nah, tapi haram lah. Kalau sengaja niat nak bermain-main, ha, tak sah maya pula. Nampak tak tu? Kalau pasang tobat yang arah lagu tu, tak apa dikira. Tapi haram lah. Mek tu gaduh lagi. Mana dah? No, kena bersalah kali ni email. Nah, jangan gaduh lah. Nah. Ha, tu. Kalau nak belum lagi rokok, betul lagi. Betul mana? Betul imam, belum lagi rokok. Kediri ni tak apa. Nah, takut nak bitah tak ada. Betul imam belum lagi rokok. Dobik betul belum tu. Ini masalah makmum gaduh. Ha, ini masalah makmum gaduh. Dobik lagi. Maka haram serta soh sembahyang. Maka haram serta soh sembahyang. Jika mendahului makmum di atas imam akan satu rukun. Ha, ini masalah makmum gaduh. Haram, ha, maka haram serta soh sembahyang jika mendahului makmum di atas imam akan satu rukun. Eh, dia syak balas mana? Dengar, iaitu... Ada lebih hubung tu. Tadi kita buat taswir pula. Iaitu mubtada syak tu khabar. Iaitu syak. Ha, rajin di syak datang tu. Iaitu syak. Sesudah ia rokok hingga akhir tu. Ialah syok adakah dia orang muafiq itu dikehendaki orang muafiq, yakni makmum muafiq lah. Adakah ia orang muafiq itu sudah membaca Al-Fatihah atau belum, atau pada sudah, yakni belum membaca Fatihah. Ah, hukumnya muqtada wajib ia khobar. Jumlah muqtada khobar ni jawab istifham, yakni jawab adakah tu. Bermula hukumnya, hukum orang muafiq itu, ha, muafiq yang syak tu lah. Khobarnya ialah wajib ia orang muafiq itu kembali qiyam, yakni kembali kepada qiyam dan membaca Al-Fatihah. Atas pada kembali qiyam tu. Atas itu. Ya nak rakyat kan tu. Jadi masalah kelima ni. Masalah makmum wafiq juga. Tetapi makmum wafiq hak yang pesen gaduh. Gaduh-gaduh tu pergi rokok dulu pada tu imi. Ha, maka di dalam hal keadaan makmum wafiq duduk dalam rokok saat ni tu lah. Dia pergi syok. Syok lagu mana? Ih, aku saat ni eh. Baca patihah dak lagi ha? Baca
maka wajib di atas makmum saat ni muafiq syak kata pergi rokok dulu pada ti'im itulah, ia kena kembali kepada makmum yang pakai rokok dulu pada ti'im saat ni tu, pergi baca Fatihah. Nampak tak tu? Nampak tak tu? Ha, pergi baca Fatihah dia. Dia nak pergi terus tak boleh. Sebab ti'im saat ni tu tak rokok lagi duduk belakang. Ha, apa ti'im tak rokok lagi, dia pergi rokok dulu. Okay? Ha, dia saat ni tu wajib kena kembali kepada qiyam dan baca Fatihah. Lepas tu, nak dek ko? Ha, sabit tu dia kata, dan ia orang muafiq yang syok itu. Ha, dan ia orang muafiq itu dimaafkan, yakni oleh syarak, ketinggalan tiga rukun yang panjang. Mana tiga rukun yang panjang? Dululah. Ha, yakni rokok dan sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Ketinggalan takluk daripada imamnya, imam bagi orang muafiq itu. Nampak tak tu? Ha, ni masalah kalimah. Kena ingat masalah. Lepas ni kita reti lah. Ya nak suruh kita reti mana? Nak suruh kita reti kata, apabila mereka tanya masalah di kita. Tanya mana? Eh, balas mana masalah kiranya? Lah no. Ya seorang makmum muafiq tu, dia pergi rokok dulu pada ti'imeh. Ti'imeh tak ada rokok lagi. Dia pergi rokok dah dulu pada ti'imeh. Ha, maka dia dalam hal keadaan dia duduk dalam rokok saat ini tu, dia pergi syok makmum muafiq saat ini tu. Pergi syok kan? Syok katanya, aku saat ini baca Fatihah dah ke? Kau tak baca lagi? Pergi syok lah tu. Padahal ti'imeh tu tak rokok lagi. Ha, maka wajib di atas makmum itu saat ini tu, kena kembali kepada qiyam semula. Nampak tak? Kena bangun diri semula. Lepas tu kena baca Fatihah. Wajib kena baca Fatihah. Lepas tu, ha, bagi dia saat ni tu, syarat dimaafkan tiga rukun yang panjang. Kalau ti'imeh pergi rokok, pah, dia baru nak baca Fatihah, tak suk lagi. Tak apa lagi. Satu rukun. Tidak, tak kira. Kumandak tu. Sujud yang pertama, ia tak sudah lagi Fatihah lah. Tak apa lagi. Nampak tak tu? Bangkit pada sujud yang pertama, lagi sujud yang kedua. Ha. Ha, tak apa lagi. Apabila ti'imeh pergi bangkit daripada sujud tu, ha, tengoklah. Kalau diri dia terharap kata, aku kalau kacang baca pun tak pada, ha, tak ada sudah dah lah. Ha, berarti sekat tu, duduk nanti leki. Nah, ha, nanti apa? Nanti ti'imeh bangun, diam. Pakai mayat terus turut ti'imeh. Lepas tu, rakaat kita baca Fatihah tak suk saat ni tu, kira tak? Tak kira? Tak kira. Apabila ti'imeh tu beri salam, maka makmum saat ni tu wajib kena tambah satu rakaat lah. Lagi tu satu rupa. Rupa yang kedua, kalau aku kacau baca, kok tak sudah dah ni. Ha, niat mufarakah. Tak apa. Nah, kita maya cara kita. Dah, ti'imeh maya cara ni. Cara dia. Boleh juga. Dua masalah, dua rupa dah. Dua pilihan boleh. Dulu kita ngaji dah. Tapi hak masalah makmum muafiq hak kata syarat dimaafkan bagi dia tiga rukun yang panjang itulah. Ya, yakni selepas daripada ti'imeh bangkit daripada sujud yang kedua tu. Ketika duduk sujud yang kedua tu baru tiga rukun tu. Ha, ketika ti'imeh bangkit daripada sujud yang kedua di situ kena tafsir pula. Kena hurai pula situ. Kalau kata di tahiyat akhir dah misalnya. Kalau kata di tahiyat akhir dah tak boleh. Kalau ti'imeh bangkit daripada tahiyat akhir, abang bangkit daripada sujud yang kedua, duduk tahiyat akhir pun makmum sa'di tak sudah lagi. Dah. Maya dia bang batal. Malaikat dia pilih dua. Nah, masalah ti'imeh duduk tahiyat akhir tu dia boleh pilih saya. Pilih mana? Pilih kata kalau harap kata tak apa tak ada sudah ketika ti'imeh duduk sujud, duduk lain sujud dah lah. Dia kena niat mufarah. Aku cerah daripada ti'imeh tak saya ikut lah. Maka kita maya cara kita. Itu masalah ti'imeh duduk tahiyat akhir. Kalau masalah ti'imeh bangkit daripada sujud yang kedua, nah, nak naik pergi kepada qiyam. Diri tu tengah-tengah duduk bangun tu tak apa lagi kita duduk baca lah. Kalau ti'imeh pergi cokoh dah bangun diri betul dah, kita tak suruh dah pergi Fatihah. Maya kita batal. Malaikat kita pilih dua pilihan masalah ni. Satu,
kita nak bererti Fatihah kita sekat tu, nanti turut TMA terus. Lepas tu nanti tambah satu rekat lagi selepas daripada TMA wisa wisalih. Ataupun pilihan yang kedua, kita nak niat mufarah mufarakah. Bermakna kita maya cerita TMA cara TMA, kita maya cerita. Bermaknanya TMA TMA deh. Makmum tu cara dia. Mumung kuku. Nampak tak? Dia mahu tukuk mana pari. Pasal mana jadi bila. Dia mahu tak kerti. Dia mahu tahu mana pari saat ni. Maya kali ngetik email. Woi, maya suku dah pergi rokok dulu. Salah dulu. Tapi kita telah ada sekar jahat dia mahu. Dua masalah tu. Nah. Kau kerti situ. Satu lagi. Masalah ke enam muktada orang muafiq tu khabar. Masalah ke enam muktada bermula masalah ke enam yakni daripada 8 masalah khabar ialah orang muafiq dikahniki orang tu makmumlah ialah orang muafiq. Orang muafiq mana sifat yang tertinggal membaca Al-Fatihah. Tak lagi dah ni ya masa situlah masalah ke enam wallahu alam insyaallah.